Di sini gue pertama kali memainkan sebuah game ya. Jadi kita lihat bagaimana cara saya untuk bermain pertama kali. Jadi saya belum pernah sama sekali ya main game ya. Kita lihat kekonyolannya, kita lihat seperti apa sih untuk pemula bermain game. Oke, level pertama ya guys. Oke. Kayaknya sini mudah. Mana gas? Untuk ke depan mana ya? Oh, ini ke belakang. Oke, ini ke depan. Yuk. Ah, ini mah gampang, lurus. Tinggal pencet aja. Ini level pertama yang low, yang medium. Oke, lolos. Lanjut level kedua. Agak menanjak. Ini masih gampang ya. Untuk pemula. Ya. Oke. Ya, masuk. Level kedua lolos. Lanjut level ketiga. Oh, ini masih dalam kendali ya. Ini ada jurang. Iya. Untung saya nggak tahu tadi kalau putus jalannya, tapi lolos juga. Oke. Level 3 lolos, lanjut level 4. Ya, agak menikung ya. Belok sedikit. Ya, oh lala, waduh. Jatuh. Setirnya ini kurang ya, kurang hentakan ke kanan ya. Ayo hati-hati, kita mundur ke belakang sedikit, lalu ke depan, ambil poinnya, lanjut. Oke, lurus. Pengalamannya untuk pertama kali cukup mengasihkan ya, mungkin levelnya masih level medium. Oke, iya lolos juga. Oke, 5 level lolos dan selesai.